minum nak nak ini. Tadu. Tadu bilang dulu sama dia. Heeh. Tiger, kamu itu apa namanya? Itu Adel. Biasanya malam Jumat tak ditutup karena iya. Yang ditutup tadi ada kejadian. Jadian apa, Puk? Tabrakan. Trek-trek itu terlaluan. Oh. Iya, terlaluan akhirnya fungsi, dong. Oh, berarti Bapak di situ, dong? Hah? Papa? Iya, sana. Di mobil. Itu Bapak mau tahu kemana yang tuh yang ada anaknya? Pada kenyang ya, bos makan ya? Mana? Bos makan. Barusan itu tuh nasi. Oh, pedesan pada makan. Ya, ngomong, Bang. Ya, ini lokasinya di pintu Baras Pertamina ya. Dan tadi di depan sudah ditutup, guys. Seperti biasa kalau weekend tuh pasti ditutup pintunya. Jumat, Sabtu, Minggu ditutup. Jadi tadi sempat enggak boleh masuk, tapi karena udah tahu Bapak polisi sama kita udah sering makan kesemangan kucing, jadi diperbolehkan masuk gitu, alhamdulillah ya. Ya ini khususnya abis pada kasih makan sama Ibu Sumiati, jadi pada kenyang kali ya, ya nggak apa-apa. Nggak Ibu Sumiati itu. Ini Puk. Ya. Abang Puk. Halo. Udah bilang kesini ketemu saya gitu. Udah ini udah ketemu sama Abang Bici sama ini sama Mbak siapa? Mbak Buci. Si Mbak Buci. Karena udah Sita sudah dikasih makan. Ini kan lagi ditutup saya. Kaburan mau pulang gitu. Ya mau nunggu apa lagi? Untuk ini udah ini pada datang. Udah pada datang saya kagak jadi lagi dah. Ini dari tadi emang kan ditunggu Mbak situ sama. Oh iya iya, terima kasih. Iya. Iya, jadi kalau weekend ini udah masuk Jumat ya. Iya. Udah jam 12 lewat. Jadi Jumat satu minggu ditutup Monasnya, guys. Jadi biar orang enggak pada nge-track gitu loh. Kalau ya. Pesannya mau ya. Ketemu sama saya maghrib. Kalau mau ketemu sama saya, misalnya mau ngasih apa aja, apa makannya kucing apa aja, ya maghrib aja lah jam apa maghrib malam Sabtu sama malam Minggu. Kalau hari biasa tetap aja dari sini, tapi nggak ada gangguan apa-apa gitu. Ya udah ya, terima kasih yang banyak. Ya semoga yang mau berbagi rezeki sama Ibu Sumiati dapat rezeki lagi ya, panjang umur, amin, sehat terus. Jadi buat kalian semua kalau mau ketemu Ibu Sumiati. Senin sampai Jumat ya, bisa Senin sampai Minggu di pintu Monas Pertamina ya. Tapi datangnya maghrib aja, jangan sampai lewat tengah malam. Kalau lewat sampai jam 11-an bisa ibu udah pindah ke Gambir ya. Jadi kalau kesini mau ketemu Ibu Sumiati maghrib atau isya aja ya, gitu guys. Oke, ini kucingnya udah pada makan, udah kenyang, soalnya Ibu Sumiati udah ngasih makan. Besok kan maghrib, besok kan malam Sabtu, kan di sini maghrib ada. Malam Senin maghrib ada. Kalau hari biasa ya tetap aja lama ngobrol sama si Bang Biji. Iya. Besok saya datang agak malaman, besok saya ngamen soalnya. Besok ya. Berarti, besok saya nyanyi. Berarti besok dong saya kak ketemu Mas itu dong. Ya kan besok malam Sabtu. Iya. Ini kan diblokir. Tutup ya. Kan dari Gambir. Iya, Ya kalau misalnya situ enggak Gambir rumah pada diusir-usiri. Soalnya ini tentaranya marah sih. Iya, ya. Jadi biar ngobrol-ngobrol di mana gitu. Udah ditendang-tendangin pada di ngomel-ngomel di mana lagi. Jadi kan enggak tenang, luar biasa ya bisa santai, bisa bercanda, ngomong apa aja gitu. Ya namanya inilah. Sengaja ngomong iya. Tuh, siapa? Mau enggak itu? Ngakak dong. Oren. Oren. Itu tadi dikasih makan. Iya. Iya, itu kenapa? Barangkali kena tabrak itu. Enggak kena itu. Ininya ya. Ya urun masa kan enggak mau iya. Ya. Tadi kasih air lagi. Eh, Bang, patah. Lagi. Sama ini terus yang kita berantem. Oh, yes. Iya kayak dia kan. Iya. Ya omelnya masa tadi berantem sama dia. Ngomongnya pusing. Ya udah. Ayo. Itu aja sekalian untuk itu. Iya, ya, saya kan iya, barusan udah. Iya. Aku ingin dandalan, Bang.
kita dalan. Yang itu, iya, maksudnya kita dalan. Belum meninggal. Iya. Apa sih apa sih? Nah? Yang itu. Usia ibu. Sugeng. Sugeng. Pada sugeng ya? Enjuk. Kemarin Suge kesini, Suge yang sama emaknya. Kota bang. Satu, dua, telu. Lagi, satu, dua. One more. Udah. Apa Sugeng kamu Sugeng? Siapa Sugeng? Apa sih ini darah lu? Biasa saya ya dan ya. Ayo saya. Luka lu. Iya. Makan, makan, Leman. Man, makan Leman. Sini, Makan, makan. Ayo. Kalau pakai semprotan ini nggak boleh ya bang? Semprotan tangan nggak boleh? Hah? Sini nak, ya Allah sayang, sini. Itu ada luka di kak tangan kakinya tuh yang pinjam luka. Itu tuh nanti ya. Lewat sini, sayang. Makan sini. Ngakan cong. Oke guys, itu Leman, kucing yang lagi kakinya sakit pincang dan dia selalu menyendiri, nggak pernah keluar, nggak tahu kenapa mungkin dia trauma takut sama manusia. Tadi tangan kakinya yang pincang itu ada sedikit luka gitu loh. Oke, doain ya guys, semoga Leman baik aja. Amin. Semoga Leman dilindungi sama Allah dan semoga banyak yang sayang sama Leman dan tidak ketemu orang jahat Lemannya, amin. Amin ya. Please buat teman-teman gue semua, sahabat-sahabat gue, kalau ketemu Leman atau kucing di Monas, jangan ditendang, jangan disiram air, dan jangan dijahatin ya. Tolong ya. Pastinya itu berdosa, soalnya kucing itu adalah datang kesayangan Nabi. Oke, teman-temanku tolong ya, jangan dikasarin kalau ketemu Leman. Oke, baiklah, semoga dia baik-baik aja. Oke, Man. Berapa menit? 8, Bang. Jual lagi. Hebat. Daleman. Daleman. Mari, Ci. Ambil, Kak. Sukses ya, Ci. Kan namanya itu. Hah? Itu siapa sih namanya, lupa. Putri. Putri bukan. Bukan bang, kalau Putri yang hitam belang. Tuh. Ya. Tuh dua tiga lagi. Tuh dua tiga. Wis.
Dah. Makan dong ya, makan dong. Iya, makan dulu. Uji, minta dong sanitizer. 10, Bang. Udah, oke. Subscribe, like, and comment ya guys. Pokoknya berbuat baik, walaupun sedikit itu sangat berpahala kita semua ya. Oke, terima kasih telah for watching. Kita ketemu lagi on the next video. Masih di Butan VJ, masih di channel YouTube ya, Cacara Mewah. Lawan arah, Bang, lampu. Yes, that's right. Yes, I like it. Just lampu masuk. Juga sono no, Bang. Udah, ambil aja. Duh, duduk. Lagi. Wes. Bye.